On this flight, we provide a Braille safety guidance book for visually impaired passengers. For further assistance, please contact your flight attendant. Terima kasih. Baru pertama kali gue ke Bengkulu dan ini ada di daerah mana ya gue juga nggak tahu, dan rencananya gue bakalan ke suatu tempat. Dan sungguh luar biasa perjalanan Bengkulu. Perjalanannya cukup jauh juga ya. Ya jauh lah, berjalan kaki mah lebih gampang mah jauh. Nah, Bengkulu ini memiliki destinasi yang cukup menarik juga, enggak kalah sama tempat-tempat yang berada di Pulau Jawa sana. Dan kita mulai lokasinya, kita pencarian lokasi di area guys, ikutin gua di Bengkulu. Sampai jumpa. Nanti jalan kesehatan I, lalu terus lurus ke jalan kesehatan 2. Ih, belok kanan nih. Kalau di mana ya? Kalau di pokoknya ini kota, cuman suasananya masih suasana pedesaan dan gua suka itu. Dan gua berasa ini ada di Sumedang. Komplek kayak gini. Belok kanan ke Jalan Ratu Agung, lalu belok kiri ke Jalan Alam. Ada lihat guys? Tuh, guys. Ada lihat guys? Tuh kan. Nampak di belakang gua itu sebenarnya laut ya, lepas di provinsi Bengkulu. Nah, Bengkulu luar biasa kalau dilihat dari pemandangan dari sini. Wow, halus pokoknya nama berangai ya. Jadi orang teh di Bengkulu teh hari pertama gua di Bengkulu, dan rencananya besok kita akan pindah tempat dari sini. Dan ting pokoknya mah dia teh urang teh kegiatan anu yang penting pas dahar ka pas datang ka dieu nya jujur kita dahar we celebak geus we kitu mah pokoknya mah poe ena poe juang pokoknya mah nya dahar seueuh saudara kitu nya jalan-jalan we selebihnya mah nya. Oke guys, kita nantikan terus jalan-jalan gua di kota Bengkulu. Dan makan siang bersama Pak Panji yang sudah menunggu gua untuk makan siang. Mau tahu Pak Panji itu bang berpukan sekali dan orangnya udah nungguin gua di sini. Wih, bagus banget kolamnya di belakang. Nah ini sahabatku Panji namanya. Tapi ya, siap gelap. Ini sama Pak Ismail juga nih. Siap. Ini pegiat desa. Nanti kita ajak sampean lah. Ah, gini dong. Halus. Teman-teman dari Bengkulu semua. Siap. Baterainya lobet. Tepatnya jam 6:30 gue mau jalan-jalan nyobain Bengkulu. Ini kita berada di mana Pak? Di Hotel Santika Bengkulu. Kita mau ke jalan-jalan ke
mau ke Pantai Panjang. Pantai Panjang nyari apa Pak? Nyari nyari durian, ngopi. Ay. Ayo kita ngopi. Si. Camkoha. 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 Oh, di sini. Bertiga aja sini. Ah, udah sini ya. Oke, okay, kita masih di Kota Bengkulu. Kita nyobain Pantai Panjang di sekitar pantai. Jadi Kota Bengkulu itu sebenarnya kotanya di pinggir pantai. Sama pemandangan kita. Jalan-jalan.